Yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Syahr ini menyeru rakyat yang belum mendapatkan vaksinasi COVID-19 supaya berbuat demikian. Sri Paduka bertita ia termasuklah mendapatkan dos penggalak bagi memastikan negara dapat mengawal pandemi COVID-19. Negara masih lagi belum bebas daripada pandemi COVID-19. Justru marilah kita bersama-sama mematuhi panduan dan peraturan dalam usaha untuk memerangi COVID-19 yang telah digariskan oleh Kerajaan Beta. Tita Baginda sempena istiadat menghadap dan perniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat wilayah persekutuan 2022 di Istana Negara di sini hari ini.